Kami di awal masa kampanye ini mencoba untuk menyapa dengan satu berbagi susu. Kami dari TKN, kemudian juga tim pemenangan Gerindra ya, Gerindra, Prabowo Gibran, kemudian caleg-caleg dari Gerindra, DPR RI Padasko, Provinsi Pak Muhammad Nizar juga kotanya. Kami di awal masa kampanye ini mencoba untuk menyapa masyarakat dengan satu berbagi makan siang, susu, kemudian juga ada foto Pak Prabowo, juga caleg-caleg Gerindra. Harapannya memang ke depan ya kita makin banyak lagi masyarakat yang kita sentuh, sehingga kepercayaan masyarakat bisa didapat oleh Partai Gerindra dan Prabowo Gibran. Memilih door-to-door sendiri apa nih? Dari, ya? Ya, untuk kampanye hari ini, untuk memilih door-to-door sendiri apa nih? Oh, karena memang ceruk suara kan di situ, Bang. Ya, artinya agar kita lebih dekat dengan masyarakat, tentunya juga kita harus sapa langsung masyarakat di wilayahnya masing-masing. Selain daripada kita memperkenalkan Prabowo Gibran dari mulai nomor urut 2 dan beberapa caleg Gerindra di setiap tingkatannya, juga kita menyerap beberapa masukan, saran, juga harapan dari masyarakat. Untuk respon dari masyarakat sendiri tadi? Alhamdulillah responnya bagus, semua artinya memang positif terhadap Prabowo Gibran, memiliki harapan yang cukup besar agar Prabowo Gibran, caleg-caleg Gerindra bisa menuju membawa Indonesia ke depan lebih maju. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.